Kamis 11 Juli 2024, Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Dr. Ceka Firguansa, SST, PME, menghadiri peresmian dan aktivasi Pasar Rakyat Purbaratu yang berlokasi di Jalan Ciwas Mandiri, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Karena pasar tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual-beli, akan tetapi juga merupakan ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antar warga yang mencerminkan budaya serta kearifan lokal. Ia juga berharap dengan beroperasinya Pasar Purbaratu dapat menghidupkan semangat dan keberagaman produk lokal serta memberikan banyak peluang bagi para pedagang kecil dan menengah untuk berkembang.